Jadi di Palestin ini, Palestin ini di wilayah yang istimewa, wilayah yang istimewa, tanah suci yang istimewa. Khalifah-khalifah bisa Usmania dulu, bisa saja Sultan Abdul Hamid, Sultan Sulaiman, Sultan Sulaiman. Pemerintah abad ke-16 itu di Usmania itu adalah sultan yang membenarkan orang Yahudi bermukim di Palestin. Sebab orang Yahudi ini, dia ada datang ke Palestin duduk itu. Sebab mereka pun merindui Palestin ini, orang Yahudi ini. Sultan Sulaiman membenarkan. Tapi dalam dia dilayan dengan baik oleh khalifah-khalifah Islam ini, mereka merancang untuk merampas tanah Palestin. Apa yang mereka buat? Mereka menumbuhkan satu pertumbuhan yang dipanggil gerakan Hashomno. Gerakan Hashomno. Gerakan Hashomno ini adalah satu gerakan bawah tanah yang ditumbuhkan oleh Zionis, merancang untuk kerja-kerja hak mereka di tanah Palestin. Masa itu yang ada negara Palestin, negara Israel tak ada di negara Palestin. Dia negeri-negeri di bawah Usmania. Kemudian apabila Turki dapat tahu, Usmania dapat tahu bahawa Yahudi sudah merencana untuk merampas tanah Palestin, dia dirancangnya nak kumpul negara di Palestin. Usmania waktu itu dengan kerjasama ketenteraan Jerman telah membuat operasi dan menangkap seorang ketua Hashomno bernama Lisanski. Lisanski ini dia dengan 12 orang menyatakan kuasa Hashomno ini dapat ditangkap masa itu dan dihukum. Cuma masa itu silapnya gerakan Usmania bila dia mengembang terak gerakan Hashomno ini, dia hanya guna racun para kuat. Racun para kuat, kita tahu kan? Kalau kita nak mengakukan rupai, belandang nak pomo itu pakai para kuat. Dia kering, atas dia mati, ada di bawah kau tak mati. Sepatutnya kerja Usmania untuk pakai racun ronda. Sebab racun ronda ni, sepak aku oleh api. Saya tahu tu saya pernah kerja belandang tu. Racun berkuat tu, mandi dia tu pun tak laku. Racun ronda tu tentang, masa saya kerja tu, masa tu sembuh-sembuh tu, jadi air mandi. Masa zaman sekolah dulu, racun ronda ni dia mahal. Tapi dia berkesan, tapi kita racun lalang tu aku dia punya. Usmania itu dia tak sampai tak akor. Hashomno ni dia tak hidup. Dan kita tahu pada tahun 1920 sama 20 abad ke 1920 British berjaya menjajah tanah-tanah Arab ni. Kerajaan Usmania masih itu dah runtuh. Kerajaan Usmania runtuh dah naik Kamar Datuk. Apa berlaku kepada Palestin? Palestin dijajah oleh British. Dan bila Palestin dijajah oleh British, maka orang-orang Yahudi yang berniat untuk menubuh negara Israel ini, mereka mendapat lesen seorang. Dan gerakan Hashomno ini, dia mengembangkan lagi perjuangan dia dengan menubuhkan satu pasukan gerila. Gerila ini namanya Irgun Haganah Army. Irgun Haganah Army ini adalah kumpulan pengganas yang mula-mula merampas tanah rakyat Palestin. Mereka lah buat mula-mula Irgun Haganah. Dia pergi rampas tanah itu Zaitun. Orang-orang Yahudi, orang-orang Palestin, dia terampas tepung rumah orang-orang Palestin. Mereka rampas rumah kita je. Nak rampas tak boleh. Sebab ilmu haramah ni dia ada senjata. Dan terlatih. Sikit-sikit dia rampas tentera. Akhirnya tahun 1948 British dan Amerika istihar
pengisytiharan Balfour menumpuk negara Israel. Negara Israel di atas tanah Palestin secara pasif. Dan siapakah arkitek di sebalik penubuhan negara Palestin ini? Tuan-tuan tahu dulu kubur yang tak cerah dekat cerah sementeri ini ada kubur yang nama dia Henry Rooney. Henry Rooney ni tuan-tuan, siapa Henry Rooney ni? Kita kat Malaysia ni semua kubur nama dia jalan lagi, sekolah lagi. Padahal kita tahu tak siapa Henry Rooney. Henry Rooney ni seorang jenderal yang pakar dalam peperangan gerilya. Dialah jenderal yang melantik Irgun Haganah untuk menjadi pasukan tulang belakang negara Israel. Bila terbentuk negara Israel ini, tentu Irgun Haganah pula yang menjadi tulang belakang kepada ketenteraan negara ini. Sebab itu Irgun Haganah ini oleh pada pengalaman dengan ilmu peperangan, dia menjadi pasukan tentera yang berkesan dalam sebuah negara Israel. Sebab itu masa perang dengan Arab tahun 1967, 6 hari saja Israel dapat mengandalkan semua negara Arab. 6 hari. Salah puncanya adalah kerana kehebatan Irgun Haganah yang dilantik oleh Henry Rooney. Apa yang berlaku tahun 1948 sesudah bertumbuhnya negara Israel? Apa yang berlaku di Malaya negara kita? Komunis mengangkat senjata PKM, Parti Komunis Malaya, mengangkat senjata, dia serang pelanam Eropah di atas kasus itu. Dia bunuh beberapa orang pelanam Eropah di kasus itu. Britainya istihar emergency, istihar darurat di tanah Melayu. Henry ini panggil lagi ke tanah Melayu, panggil itu. Kamu ni bijak menangani pengganan, kamu bijak menangani gerila, mari ini. Henry ini panggil datang ke tanah Melayu, jadi usul jadi ini. Semasa emergency ini terus kembali ke tanah Melayu. Dan Henry ini lah pesuruh jari etik masa itu yang berjaya merencanakan strategi untuk menghapuskan Parti Komunis Melayu. Sebab dia ada pengalaman di Palestin. Sebab itu tentang Komunis ini sangat berdendam dengan Henry Rooney. Komunis marah kepada Henry Rooney ini. Lalu dia merencanakan untuk ambush Henry Rooney di Bukit Brazil. Tentang-tentang sejarah kan, tahun 1952 apa berlaku di Bukit Brazil. Henry Rooney kebun oleh Komunis. Tak pasal-pasal Komunis pergi ambush usul jadi ini. Dan dia mati, kubur dia, dia tak cerah. Lain lawan ke kubur orang menengi ni. Kubur Henry Rooney. Pergi tengok tuan-tuan. Bukan kita nak muliakan dia, kita ambil ibrah. Kubur pula tak ada orang lain pula. Kau kubur pula tak. Tuan-tuan pernah pergi nampak kubur pula tak? Tak pernah kan? Sebab dalam peking umrah tak ada melawat kubur pula tak. Jadi kalau tuan-tuan pergi, kau ambil lah keluar pergi. Kubur pula tak bau busuk kan? Kalau orang pernah pergi melawat kubur dia, orang kata kubur pula tak busuk. Busuk semua kubur dia. Tapi ada orang kata kubur Abu Lahab ni busuk tu sebab orang kubur bangkai tak kubur ni. Dia kata tak bukanlah 360 hari orang kubur bangkai hari ni. Sebab sejarah tentang sejarah kematian Abu Lahab. Abu Lahab mati sebab apa? Dia mati sebab penyakit kudih. Kudih yang busuk antara kepala dia. Sebab Abu Lahab ni dia dipukul oleh isteri Ibn Abbas. Ibn Abbas isteri dia pukul Abu Lahab dengan kayu atas kepala, atas dahi ni. Sebab apa? Abu Lahab dia membelasah
hamba bilik Ibn Ahmad. Kebetulan isteri sahabat dia, dia tengah pukul. Dia marah kepada hamba Ibn Ahmad ni. Sebab dia tanya ni kepada hamba Ibn Ahmad ni, dia kata adakah masa tu berlaku perang Badar, perang Badar berlaku, adakah Muhammad sudah dibunuh, adakah tentera Islam sudah dikalahkan oleh tentera Mekah? Hamba dijawab tu, dia kata sesungguhnya Allah akan memberikan kemenangan kepada Muhammad, kepada Islam. Ayuh, dikarakter pula tu isteri Ibn pukul dengan kayu sehingga luka rupanya, apalah hak ni kata, ia menghidap penyakit kusta. Penyakit kusta ni dia tak boleh dipukul. Kalau dipukul kulit dia, kulit dia menyebabkan virus tu aktif. Orang penyakit kusta kalau dia cedera, virus dia akan aktif. Dan kulit Abu Lahab tu menjadi tokoh yang sangat busuk, sehingga isteri dan anak-anak Abu Lahab tak tahan bau, keluar rumah dia, pindah rumah, tak tahan bau. Abu Lahab berbulan-bulan dia tersiksa. Dan riwayat menyatakan orang Mekah tak tahan bau busuk, seret kaki Abu Lahab ni tarik jauh daripada rumah dia. Sebab tu kubur Abu Lahab daripada kampung tu 2 kilometer lebih kurang, agak jauh, orang berseret mayat tu. Lepas tu tak jadi lubang mereka batu yang tu. Hari ni kubur dia tu tak khusus, sudah 1450 tahun. Cuba dah pergi. Jadi itulah yang berlaku kepada orang Yahudi. Hitler telah bunuh 6 juta orang Yahudi itu sebagai satu bentuk hukuman yang Allah janjikan dalam Quran. Dan adakah Holocaust oleh Hitler itu yang terakhir? Tidak. Masih ada lagi Holocaust yang akan berlaku terhadap orang Yahudi ini apabila mereka sekarang ini berkumpul di Israel. Sekarang mereka berkumpul di tanah Palestin itu. Di akhir zaman, orang Islam akan membunuh mereka. Mereka akan mendapat hukuman total, di mana di akhirnya berdasarkan kepada hadis-hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran bahawa orang Yahudi ini akhirnya mereka akan dikalahkan juga oleh orang Islam. Sebab itu kita tengok hari ini dirasa nampaknya tentera Hamas menunjukkan kemajuan. Kita mengharapkan semoga Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada rakyat Palestin, khususnya di Gaza, khusus kepada Hamas yang berjuang untuk membebaskan tanah air. Cukup sekadar itu tentang sekadar yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk itu datang dari kemahan diri sendiri. Sudah ini yang membuat kita di topik berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.